Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Pelantak Amko Channel. Kali ini kita bongkar bro cuci mata. Ini koleksi saya dari zaman remaja, dari zaman bujang sampai sekarang lah. Dari tahun, pokoknya sebelum tahun 2016 itu saya aktif di numismatik, ngumpul-ngumpul uang ini. Ada yang nomor serinya berikut, ada yang nomor serinya solid, seperti 1111122233 itu nomor solid. Kalau yang nomor serinya straight itu 12345 itu pun kita cari zaman itu. Atau satu set nomor seri seperti ini, uang Korea semua nomor serinya 0000. Ada satu set itu bro. Ini uang Rusia waktu Piala Dunia tempoh hari. Alhamdulillah kita dapat 2 lembar. Uangnya premier dan masih baru, utuh. Tidak pernah dilipat. Karena di plastik, saya tidak perlu memasukkannya ke dalam plastik. Ada 2 lembar dong. Ini uang-uang kuno, uang-uang Indonesia, uang-uang lama semua. Seperti duit Soekarno pun juga ada, uang Cina, uang tanda tangan Aisyah juga ada. Ini yang Kamboja. Ini uang Jerman nih bro. Uang Jerman selepas Perang Dunia Pertama, di tahun 1919. Yang ini, yang besarnya 1919, selepas Perang Dunia Pertama, sebelum Perang Dunia Kedua. Yang ini tahun 1930. Ini tahun 1930. Ayah saya saja belum lahir bro. Ayah saya lahir tahun 1942. Ini tahun 1930, masih keras uangnya UNC. Yang ini lebih lama lagi, ini tahun 1910. Kota balik tahun 1910. Ya, uang Jerman ini uang Jerman. Ini yang lebih tua, paling tua lah, yang dalam simpanan kita. 1910, 1930 dan 1919. Jadi uang ini lebih kurang di tangan saya dalam 10 tahun lah. 10 tahun dalam simpanan saya. Ada juga dulu pernah kawan mau beli tapi saya enggak jual. Sayang bro, ini susah dapat. Jadi saya simpan dalam plastik biar awet gitu. Supaya tidak bergulung, tidak patah, tidak berlipat atau tidak dimakan oleh hama perusak. Nah, ini uang negara-negara lain bro. Macam-macam negara, mungkin kalau dilihat semua, dihitung semua, udah hampir semua negara ada dalam 5 album ini, sudah hampir semua negara. Ini uang rupiah 10.000 Cut Nyadin. Uang ini pun nomor serinya berikut nih, saya dapatkan nomor serinya berikut, tapi saya pun sayanglah untuk melepaskannya karena susah mendapat bro. Kalau dulu uang segini itu 10.000 ini dah banyak tuh, dah pegang seperti pegang uang 100.000 sekarang. Nah, ini uang India pun satu set bro, dengan nomor serinya yang nomor serinya cantik nih. Ini pun sudah lebih kurang dalam 5 tahun dalam simpanan saya. Jadi kita simpan dengan rapi, dengan betul dalam album seperti ini. Jadi dia akan tahan lama, tidak terusik, tidak pula dimakan apa itu namanya itu, makhluk perusak itu. Nah, ini nomor seri yang berikut nih bro, 100 perahu dengan monyet. Ini semua uang kuno yang sebelum Indonesia merdeka. Ada juga tuh yang Indonesia waktu Republik Indonesia Serikat.
di zaman Soekarno juga ada. Nah, ini uang 100.000 rupiah baru. Nomor serinya cantik bro, LAK012345. Ini saya dapatkan dari kawan di Solo, dia tentera. Dari Solo dikirimkan uang ke Malaysia. Ini juga dari dia. Nomor serinya UAU500000. Cantik juga nomor serinya. Dan yang ini nomor serinya GCR atau GCR 123456. Yang ini tengah-tengah ini tiada nomor seri. GCR 123456. Dan yang ini tiada nomor seri bro. Biar di depan maupun di belakang tiada nomor seri. Tapi uangnya asli. Asli uangnya sudah diuji dan dites di Bank Negara Indonesia. Uangnya asli. Cuma tiada nomor seri. Nah, makanya kita simpan untuk kenang-kenangan lah dari Agus Cakra. Dia itu tentera yang bertugas di Solo. Nah, ini uang-uang kuno yang lain banyak juga nih. Nah, ini tahun 1964, seri pekerja. Uangnya masih kering, masih UNC, tidak pernah patah, tidak pernah dilipat, tetap dari di dalam plastik. Seperti apa saya beli, seperti itulah sampai sekarang. Dan ini koleksi-koleksi kita yang lain, bermacam-macam negara. Israel pun ada bro. Kalau dihitung semua negaranya ya, saya rasa sudah lebih daripada 120 negara. Alhamdulillah lah. Tapi mas, apa nama, hobi ini tidak bisa diwariskan kayaknya. Sebab anak-anak saya tidak begitu minat dengan numismatik ini. Kecuali yang anak perempuan itu memang minat. Dia kalau kita bongkar ini dia fokus juga. Dia tanya ini uang mana ya, ini dari mana ya dapat, ini apa ya. Pokoknya ditanya itu artinya dia minat. Lain dengan dua orang anak bujang saya itu, dia tidak begitu minat dengan numismatik ini. Ya namanya juga hobi, tentu tidak bisa diwariskan bro. Ya tergantung pada minat masing-masing lah. Kalau tidak minat, tidak boleh dipaksakan juga. Ini uang Filipin bro, dia punya nomor seri itu solid. 1111122233 dan seterusnya sampai 999. Yang ini yang telah kita bagi frame, kita bagi bingkai, kita taruh di dinding. Ini saya buat bingkainya sebuah sendiri dari kardus dengan dikasih kertas di ke sekelilingnya. Ini yang sudah digantung ini sebenarnya bro, tapi tak apalah. Ini terpisah dari dalam album. Oke bro, terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga semua sehat sejahtera dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Khairullah Al-Basri mengundurkan diri, mohon maaf lahir dan batin. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.